Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada di video kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan di kota Atambua. Ini adalah jalan dari Atambua menuju ke Betun dan Kobalima di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Saksikan terus videonya guys. Dan inilah dia view dari Atambua menuju ke Kobalima di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Tampak masih sangat asri guys, masih banyak pohon dan jarak dari rumah ke rumah itu masih sangat jauh guys. Dan ini adalah patung perjuangan kota Atambua guys. Dan kali ini cuaca cukup cerah guys, sedikit berawan namun tetap panas guys. Dan ini adalah perumahan dari penduduk di Atambua. Dan di sini saya dengar banyak tenaga kerja Indonesia yang merantau ke luar negeri guys sebagai TKI. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya supaya channel ini semakin besar dan semakin memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa tonton video-video Yogi the Explorer yang lainnya karena di sana banyak ada video-video dari NTT dan NTB guys yang mungkin memberikan manfaat buat pengetahuan teman-teman sekalian. Dan beginilah wajah Indonesia yang sebenarnya. Jadi butuh pemerataan pembangunan di daerah NTT pada khususnya, di mana masih tertinggal jauh, masih sangat sederhana dan jalan pun banyak yang rusak di sini guys. Dan buat teman-teman yang lagi nonton video ini, tonton terus videonya sampai akhir karena di tengah dan akhir video ini banyak view-view yang sangat indah guys, yang sangat sayang untuk dilewatkan. Dan beginilah wajah Indonesia yang sebenarnya. Beginilah situasi di perbatasan Republik Indonesia dengan Timor Leste yang sebenarnya guys. Dan semoga pemerintah Indonesia memeratakan pembangunan sampai ke daerah ini, di perbatasan ini. Dan banyak pula masyarakat-masyarakat yang memiliki putra-putri yang pintar di sini, namun orang tua mereka tidak sanggup untuk membiayai sekolah mereka, guys. Dan buat teman-teman yang penasaran di mana lokasi ini, bisa search di Google Maps, bisa ketik Atambua, Betun atau Kobalima, perbatasan antara Republik Indonesia dengan negara Timor Leste, guys. Oke, masih dari Jalan Atambua menuju ke Kabupaten Betun dan Kobalima. Tonton terus videonya guys. Bukit apa namanya? Gunung Mandek. Oh, ini gunung ini? Ya. Gunung Mandek. Wah, besar sekali. Dan bisa kalian lihat sendiri begitu indah, begitu luas, begitu kayanya negara ini guys. Dimana di tempat ini masih banyak hal yang bisa digali atau dikembangkan, namun sumber daya manusianya masih kurang guys. Dan tentu saja pemerintah harus lebih memperhatikan daerah-daerah di perbatasan ini guys. Dan inilah dia jalan rusak yang ada di sepanjang jalan menuju ke Kabupaten Betun, Kobalima. Sangat memprihatinkan sebenarnya guys. Semoga pemerintah Indonesia menonton video ini dan segera memperbaiki jalan yang rusak ini guys. Belum sampai sini pembangunannya ya. Thank you.
dekat sini. Tapi listrik udah ada sekarang. Udah. Cuman jalannya ini tidak bisa bagus karena di bawahnya kan ada hole air kan. Oh gitu. Jadi dia nggak bisa. Rusak jadinya ya? Ya rusak terus. Ya. Oh nggak gini, labil tanahnya. Ya. Kereta PCR itu sebenarnya gratis ya? Oh, iya pak. Cuman PCR itu cuma 13 ribuan apa ya? Iya. 3 kali kita, tau pak ya, kita punya utang luar negeri itu 3 kali nambah pak. Kampret pak. Isi pernah dia sendiri aja dipikirin. Gak jelas kok. Apa sudah makan, apa sudah sekolah. Juga ruangannya kayak gitu, tuh kacanya pecah ya. Nggak ada, ini masih pak, masih aktif pak sekolahnya ini. Iya, itu masih aktif. Oh iya tuh SD Impress ini. Dan kita nggak ngeluh loh pak ya? Iya. Masyarakat tuh kuat tuh. Nggak ngeluh mereka ya? Udah terbiasa tuh pak. Iya tapi kan juga kali.
di sini ini lumayan padat sebenarnya, Pak. Iya, padat. Kalau nggak ada orang ya oke lah. Kan banyak orang di sini. Iya. Berapa sih habis uangnya buat gini itu? Buat jalannya. Daripada dipakai apa yang jelas. Kebanyakan mereka di sini merantau ke Malaysia. Oh, TKI. Oh gitu ya, karena sini gak sanggup dia dah? Iya. Berat sini Pak, itu Pak. Di sini jauh Pak. Jauh. Kering ya? Sekolah itu paling juga ya, banyakan minjam-minjam juga. Hanya SD ya. Ada yang orang tua agak mampu SMP. Oh gitu. Ya. Terus mereka nggak jadi apa aja gitu. Setelah itu ya ada yang pikir oh saya merantau biar cari uang di luar. Mereka nggak punya ilmu ya? Iya. Cuma SMP paling hanya bisa kerja di kebun kelapa sawit. Malah mungkin aja ada yang pintar ya. Iya, sebenarnya anak-anak 1, 2, 3 itu pasti ada pintar lah. Yang pinter. Yang kalau dipupuk jadi orang gitu loh, Pak. Iya, Pak. Ya karena sakitnya gini tidak mampu ya. Gak sekolah aja dia. Sekolah. Malah ada dana bos loh. Iya kan? Kan begitu ya. Ada dana bos. Dana bosnya jangan dikasih di maju. Pesat banget. Enak tuh, nganggur.
sampai di kota Betun. Oh, dekat banget polsek. Ini kan polsek? Ya, ini yang polsek. Polsek ya? Ya, yang polsek di sana. Oh, di sana ya. Karena ini baru dibangun polsek. Oh. Gedung barunya. Oh, sementara pindah ya? Oh, sementara di sana. Sementara di sana. Oh, kantor polsek-nya baru dibangun. Ya, polsek. Lumayan hidup ini ya, ini ya. Ya. Pasarnya gitu. Ini unitnya? Iya, ini unit. Kayak KCP. Sebenarnya ini harus sudah KCP di Betun. Iya. PR unit Betun. Ini arah Betun, Pak ya? Lumayan ramai sih. Guys, sekian dulu video kita kali ini dari perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, tepatnya di Kota Tembua, Betun dan Koba 5. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.